Coba, ini harus dibuat kajian agar berkontribusi atau bermanfaat bagi subsidi para pengangguran untuk mencari kerja atau membuat pekerjaan. Setuju gak? Tepuk tangan toh harus bisa. Itu pertama. Dijawabkan artinya BPJS itu 419 triliun sekarang. Itu. Kemudian kalau itu dikeluarkan 10% saja, terus untuk membangun perumahan, perumahan murah yang terjangkau oleh rakyat, itu bisa program 1 juta rumah itu bisa terlaksana Pak Biasa. Satu rumah perlu tukang minimum 3. 3 Pak, tukang tukang batu, tukang kayu, gitu Pak. Dan tenaga kerjanya minimum adalah 10. Karena rumusnya setiap satu tukang itu dilayani 2 atau 3 pekerja. Itu kalau dikalikan itu sudah membuka lapangan pekerjaan yang tersistem, holistik, komprehensif, itu mengurangi pengangguran. Waktunya 2 menit lagi. Ya, dan itu akhirnya adalah bisa meningkatkan daya beli. Kalau daya beli masuk, maka konsumen rumah tangga punya daya beli, maka faktor pertumbuhan ekonomi akan naik. Itu lanjut. Nah ini solusinya, mohon maaf ini tulisannya kurang jelas, tapi saya bacakan aja. Jadi reformasi iklim ketenaga kerjaan, Pak Rektor, ini saya menyambut baik panitia membuat tema-tema yang terkait ini, tapi tidak bisa ujuk-ujuk mengenai reformasi manajemen tenaga kerja, karena terkait apa? Satu, harus ada reformasi sistem kependudukan nasional kita, demografi, kualitas dan kuantitas penduduk, penyebaran penduduk. Kemudian yang kedua adalah reformasi sistem pendidikan nasional. Apa itu? Satu, universitas dan semua pendidikan, media pendidikan ini harus kepada arah job oriented, bukan output oriented. Saya balikan lagi, job oriented. Oleh karena itu, kurikulum, strategi kurikulumnya itu harus link and match dengan pasar industri. Yang ketiga adalah perbanyak sistem vokasi. Tadi kemarin Pak Rektor sudah bagus gagasannya bekerjasama dengan Asosiasi Kawasan Industri Seluruh Indonesia. Bagus. Kemudian reformasi sistem manajemen ketenagakerjaan. Ini harus ada forecasting dan analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi Bappenas, Badan Perencanaan Nasional itu sebenarnya harus kembalikan kepada kitohnya, membuat Republik Indonesia ini petanya digelar, bagaimana industrinya dipetakan dan kemudian dihitung jumlah kebutuhan tenaga kerja. Kemudian ini peningkatan kompetensi dan seterusnya. Ya, ini solusinya. Terakhir, saya mau menyitir dari Manila yang slide kedua. Ini, yang kedua Pak. Ah, ini Manila. Manila bukan Pak Herman Soekarno ya. Dia bilang, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan itu memang senjata ampuh yang bisa Anda pakai untuk merubah dunia. Itu. Lanjut. Nah, kalau guru kita atau bapak pendidikan kita, Kiajar Diwantara, ya udah, saya tutup pakai pendapat saya aja. Nah, ibu dan bapak sekalian, saya akhiri, saya berpendapat bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah jati diri bangsa yang akan membentuk generasi dari masa ke masa, termasuk sekarang juga masuk masa milenial yang digital. Nah, kita mau
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.